Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, jumpa lagi dengan Mangkepot channel lagi sibuk. Jadi maaf Mangkepot dalam video. Pada kesempatan kali ini hari Jumat berkah. Kepot dari teman-teman kepot ingin ngobrol ya, kita ngobrol saja ya tentang bagaimana keadaan nanti di setelah kita meninggal. Guru nafsin dari kota mau setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu bainahu malakiku summa turadduna ila arhamir rahimi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Ya. Wa ma ja'alna li basyari min qablika khuld. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Surat Al-Anbiya ayat 24. Kuluman alaiha fa ini wa yabqa wajhu rabbaka dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Lalu setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Surat Al-Imran ayat 185. Buya Hamka dengan kalam hikmahnya dalam tasawuf modern, salah satu buku dalam tetralogi Mutiara Falsafah, beliau menuliskan, di antara sebab orang takut menghadapi kematian yakni diri yang tak memahami hakikat kematian. Tiada menginsapi kemana hendak pergi sesudah mati. Takut akan siksa kubur hingga neraka atas dosa yang diperbuat, juga perasaan takut lebih tepatnya sekadar hati dan enggan untuk meninggalkan anak serta hartanya. Serta hartanya. Kemudian dibagilah keadaan manusia dalam mengingat mati menjadi tiga. Ada orang yang sama sekali lupa dan abai hingga tak mengerti hakikatnya kematian hingga ia sendiri yang menemuinya. Ada yang senantiasa takut saja mengingat kematian itu sendiri dengan cemas atau gemetar sebab datangnya tak pernah mengingat umur, waktu, serta keadaan.
Terakhir adalah orang yang mengingatnya dengan akal budi dan hikmah guna mengumpulkan sebanyak-banyak bekal jika malaikat maut datang tiba-tiba. Golongan ketiga itulah sejalan dengan hadis yang dikisahkan Ibnu Umar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang berakal. Penggunaan kata takut mati akan lebih baik dan indah jika diganti dengan mengingat mati atau zikrul maut sebagai seorang yang mengimani adanya kehidupan setelah dunia. Allah senantiasa mengingatkan kita untuk tiada takut dan bersedih hati. Kematian dunia sesungguhnya hanyalah kematian jasad untuk selanjutnya melanjutkan hidup di alam akhirat sesuai ganjaran perbuatan sebelumnya. Selalu ingat mati atau zikrul maut akan merangsang kita untuk memperbanyak amal soleh. Paling tidak ada 5 zikrul maut yang bisa kita lakukan. Pertama, menjenguk orang sakit guna mendapatkan hikmah agar menjadi semakin sadar betapa pentingnya kesehatan itu. Dengan sakit, seseorang tidak akan bisa melakukan apa-apa sehingga akan tertanam tekad untuk memanfaatkan masa sehat dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, maka berserulah malaikat dari langit, engkau telah berbuat baik. Baik pula perjalananmu, engkau akan mendiami rumah dalam surga. HR Ibnu Majah, kutipna HR Ibnu Majah. Kegiatan kedua untuk mengingat mati adalah dengan tajiah atau mendatangi orang yang meninggal. Tajiah dimaksudkan untuk mendoakan mereka yang mati, menggembirakan anggota keluarga yang ditinggal, serta ikut mengurus jenazah dengan memandikan, mensolatkan, dan menguburkannya. Cukuplah mati sebagai pelajaran atau guru dan keyakinan sebagai kekayaan. Dikutip oleh Pak Tabrani. Sudah. Maafin Bang Cepot Balelonya. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan ziarah kubur. Ziarah kubur ini semula dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian dianjurkan dalam rangka zikrul maut. Ziarah kubur akan memberi kesadaran bahwa cepat atau lambat kita pun akan seperti orang yang berada di dalam kuburan itu. Masalahnya, kebahagiaan atau siksaan yang akan kita terima sangat tergantung dari amal soleh yang kita lakukan selama ini. Zikrul maut keempat adalah dengan menetapkan keimanan kita akan datangnya hari kiamat atau hari akhir, bukan seperti keyakinan orang-orang kafir yang memungkiri akan adanya hari akhirat dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Surat Al-Jasyiat ayat 24. Zikrul maut kelima adalah
dengan menghayati dalil-dalil kehidupan akhirat yang banyak tergambar dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa siksaan bagi yang ingkar dan balasan surga buat yang beramal soleh. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang baru dan begitu seterusnya, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 56. Ada yang bertanya, sama manusia pun, apa malaikat itu akan ikut meninggal juga, katanya. Nah, di sini Mang Cepot akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Pada hakikatnya, malaikat juga itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dia diciptakan dengan sejumlah keistimewaan. Keistimewaan salah satunya adalah tak pernah melakukan maksiat yang sebagaimana sering dilakukan oleh para manusia. Apakah malaikat juga akan menghadapi kematian layaknya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya? Malaikat sebagaimana disebutkan dalam banyak teks ditakdirkan untuk mati, karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk manusia, jin dan makhluk-makhluk lainnya akan mati. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufiha fi suri fasyaqa man fis samawati wa man fil ardh ila man syaa Allah summa nufiha fihi ukhra fa idza hum qiyamu yang durun. Dan sesangkala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditiup sekali lagi sesangkala itu, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Dan malaikat, malaikat itu juga akan meninggal, cuman malaikat itu akan dibangunkan kembali sebelum terompet ditiupkan yang kedua kali. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya malaikat, termasuk dalam ayat ini, karena mereka ada di langit dan kematian terjadi pada pukulan kedua yang disebut petir, dan dalam pukulan ini semua orang yang hidup akan mati, baik makhluk langit dan bumi kecuali mereka yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengambil jiwa-jiwa yang lainnya, dan yang terakhir dari makhluk yang mati adalah malaikat maut. Bukti lain juga terdapat pada firman Allah surat Al-Qasas ayat 88, ayat 88. Wala taj'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in khaliq illa wajhah lahul hukmu wa ilahi turja'un. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin Asyuti dalam Syar Asyudur bin Syar Al-Mauta wa Al-Kubur mengutip Muhammad bin Ka'b Al-Mauta
Furadi, ia berkata telah sampai padanya bahwa makhluk terakhir yang meninggal yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat maut. Saat para penghuni bumi meninggal dalam kepanikan, kemudian setelah itu dia mati, dan dia juga menyebutkan bahwa kematian lebih parah bagi malaikat maut dari semua ciptaannya. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi di akhir kehidupan duniawi ini. Siapa yang akan mati lebih dulu dan bagaimana orang yang akan mati di penghujung jam, dan makhluk apa yang tidak akan mati sama sekali. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa malaikat maut bertugas untuk mengambil nyawa setiap makhluk di bumi. Namun siapakah yang terakhir kali akan dicabut nyawanya? Ada beberapa hadis tentang ini dari para sahabat. Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat maut, siapa yang tersisa dari ciptaannya, karena dia adalah yang paling berpengetahuan dari mereka yang tersisa. Dan malaikat maut mengatakan kepadanya bahwa hanya dia yang tersisa. Syekh Shalih Al-Mundib dalam Maut Al-Malaikat menjelaskan nantinya Allah akan memerintahkan malaikat maut untuk mati paling akhir dari semua makhluk. Namun saat di alam kematian, malaikat maut nantinya tidak akan melalui cara yang sama seperti makhluk lainnya. Oleh karena itu, orang terakhir yang meninggal setelah malaikat meniup sasangkala malaikat Jibril, Israfil, dan yang terakhir adalah malaikat maut Izrail. Malaikat sebagaimana disebutkan dalam banyak teks ditakdirkan untuk mati. Karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya termasuk manusia, jin, dan makhluk-makhluk lainnya hakikatnya akan mati juga. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar seperti yang telah Mang Cepot ucapkan tadi di awal ya. Ayat 68. Cukup segitu saja dari Mang Cepot sharing bersama kawan-kawan. Jika ada kesalahan Mang Cepot, tolong diperbaiki ya. Gak apa-apa, di komen juga gak apa-apa. Ya, silakan perbaiki kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan Mang Cepot. Malu Mang Cepot madak, gak pernah mesantren ya. Mang Cepot membelajar cuma dari rutinan saja tiap malam Sabtu di Kampung Jelekong ya. Alhamdulillah, jadinya di Kampung Jelekong ada rutinan ya setiap malam Sabtu. Cukup sekian dari Mang Cepot. Semoga videonya bermanfaat ya. Yang salah dari mulutnya Mang Cepot, yang betul yaitu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf Mang Cepot sekali lagi jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.